Selebgram Regina Nazlah belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan usai diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Afifah Riyad yang tidak lain adalah istri dari mantan kekasihnya. Kabar tersebut pun kian kencang hingga Regina Nazlah mendapat sorotan tajam. Dan belum lama ini, Regina Nazlah akhirnya angkat bicara mengenai kabar pemberitaan yang dianggap telah menyudutkan dirinya. Lantas, seperti apa klarifikasi Regina Nazlah yang kini resmi menunjuk kuasa hukum demi mencari keadilan akan dari banyaknya tudingan yang dialamatkan pada dirinya? Ini saya cuma ingin menyampaikan saja bahwa opini yang diberikan dari pihak sebelah itu tidak benar adanya. Jadi biarlah proses hukum yang nantinya membuktikan faktanya. Di sini ingin saya sampaikan juga, berilah saya ruang, karena di sini sudah menyangkut ranah keluarga saya, pendidikan saya, serta pekerjaan saya, yang dimana saya harus dirumahkan dulu. Untuk itu, untuk seluruh masyarakat Indonesia, berbijaklah menggunakan media sosial. Mohon maaf, saya minta izin sekali lagi, saya bukanlah pelakor. Yang saya sindir adalah soal saya pernah dipukul oleh suaminya beliau. Itu nanti lah ya, itu nanti lagi ya. Ceritanya panjang, dari 2015. Soal konten saya konten kreator di mana saya membuat konten itu tidak tertuju untuk siapapun. Saya hanya mengikuti trending di mana saya memikirkan konten saya harus FYP. Ya, bisa cuan lah itu kan. Ya. Di konten saya tidak pernah saya menyebutkan nama beliau, nama istri beliau, tanggal lahir beliau, ataupun tempat kejadian saya tidak ada pernah menyebutkan itu. Atas dasar apa gitu loh. Dispil dong. Kan terakhir hubungan tahun berapa? 2017. Awal mulanya itu kita emang udah adu cekcok di TikTok awal mulanya, sampai kita beralih ke WhatsApp. Akhirnya kita bertemu untuk saya klarifikasi. Saya tegaskan lagi untuk klarifikasi sampai saya membawa bukti-bukti, di mana saya membawa bukti dan AVS-02 dan berisikan materai yang di mana saya nanti berniatan untuk kita jangan koar-koar lagi ya di media sosial, karena saya tidak punya masa. Saya bekerja, saya nggak mau terganggu oleh itu gitu. Begitu saya sampai, kita bercerita, saya menunjukkan bukti-bukti saya begini-begini. Mungkin dia ada yang kaget kali, karena ada satu konten yang sudah dihapus sama dia, tapi saya sudah punya. Begitu saya cekcok sama beliau, beliau langsung memukul saya di saat after kejadian itu. Klien kami juga langsung melaporkan kejadian tersebut. Jadi kalau ada pihak sana fotonya itu luka-luka segala macam. Ini kami spill satu foto untuk kalian. Ini juga korban. Klien kami juga luka-luka gitu loh. Klien kami luka-luka juga. Jadi untuk rekan-rekan semua tahu, jadi tidak sesuai fakta kejadian hukum apa yang terjadi di lokasi. Jadi kurang lebih kami di sini bukannya untuk membela apa segala macam, cuman kami di sini memberikan klarifikasi dan hak jawab atas klien kami atas tuduhan-tuduhan miring di luar sana. Jadi sebenarnya klien kami ini sebenarnya tenang-tenang aja. Dia konten kreator, dia wajib dong mau bikin konten kayak gimana suka-suka, ya kan? Emang klien saya ini cuma punya mantan satu? Enggak dong. Gitu loh. Kalau dia buat satu konten, kalau yang sana kesindir kan bukan urusan kita. Dan juga nih, saya spill lagi nih, banyak ya kira spill ya, kira saya ngaku banyak nih, tapi nggak gitu-gitu juga. Yang pertama kali menyindir, ngechat, ngajak berantem itu ya dia. Cuman saya nggak mau tunjukin sini, itu fatal buktinya. Makanya kami siap berhadapan dengan hukum, tapi kami siap juga terbuka. Jika misalnya ada itikad baik dari saudara AR, silakan hubungi saya kuasa hukumnya. Gencarnya pemberitaan yang dianggap menyudutkan dirinya membuat Regina Nazlah mengalami kerugian.
Tidak hanya nama baik yang tercoreng, selebgram cantik itu juga mengaku nyaris kehilangan pekerjaannya akibat pemberitaan sepihak yang terus-menerus menyeret namanya ke dalam kasus penganiayaan. Kuasa hukum Regina Nazlah menuturkan jika kliennya akan membuat somasi terbuka dalam waktu dekat ini terkait tudingan miring yang sangat merugikan kliennya. Maka seperti inilah penjelasan lengkap Regina Nazlah dan kuasa hukumnya mengenai hal tersebut. Ini Instagram klien kami. Saya bacain ya. No one can see your financial account, can see how you use it. Information will be permanent deleted. Dalam artian, secara resmi melalui Instagram, klien kami ini Instagramnya disuspend. Permanen. Di mana Instagram itu juga merupakan ladang pencarian mata pencarian klien kami. Inilah salah satu sudah kerugian. Belum yang lain-lain. Jadi ya, ini juga saya utarakan somasi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti perkara ini agar tidak sembarangan mengucapkan komen karena efeknya akan fatal. Sangat-sangat fatal. Klien kami terancam loh ya. Kehilangan pekerjaan, sudah dirumahkan sekarang. Di universitas sudah dipanggil oleh rektor. Kebetulan klien kami ini memang rajin belajar. Sekarang dia masuk universitas lagi. Dan kemarin dipanggil, ini ada permasalahan apa? Udah digituin juga. Orang di kantor di kampus baik-baik aja, ya kan? Nah, kalau ditanya kenapa kok bisa ke-spill namanya Regi? Oh, itu jelas. Ada adik beliau yang mengetek namanya. Dan itu juga hati-hati. Saya lagi susun juga strategi akan itu. Kita ada bukti lengkap. Semua rekaman yang kita lengkap. Cuman kita nggak mau mendahului proses hukum. Karena kita ini negara hukum. Jadi semua bukti lengkap kok. Ada kata-kata yang sangat fatal, nanti akan saya buka, dan yang mengutarakan itu adalah polisinya nanti. Ya, ada satu bukti yang sangat-sangat fatal, karena kita dapat buktikan secara hukum. Kami berani bicara seperti ini karena kami berdasarkan hukum. Yang pihak sebelah sana, kalau bisa dibuktikan silakan. Semua kedua belah pihak itu imbang, dalam artian imbang, bisa membuktikan. Barang siapa membuktikan, barang siapa mendalilkan, dia wajib membuktikan. Jadi, ada satu rekaman yang benar-benar pengakuan dari saudara AR, ya, melakukan pemukulan duluan. Netizen atau masyarakat ini kan antara positif dan negatif. Saya harap juga netizen ini bisa bijaksana, tidak menghakimi, karena hukum Indonesia ini adalah hukum yang tertinggi adalah putusan pengadilan. Kami bukannya bersombong diri, tapi kita tetap berbuka diri. Semoga pihak inisial wanita AR itu bisa juga tidak main asal tuduh, menggiring opini sembarangan. Itu luar biasa efeknya, baik dalam kehidupan pekerjaan klien kami, baik kehidupan sosial, sampai keluarganya. Bayangkan, itu berdampak efek. Jadi tolonglah dewasa, dan mungkin ini menjadi pembelajaran juga untuk Regi ke depan, bergaul juga mungkin tidak sembarangan. Pada intinya kami akan buka semuanya, cuman untuk saat ini kami pastikan kami siap memproses ini secara hukum dan kami siap dengan bukti-bukti yang ada. Intinya adalah klien kami ini kalau dibilang pemukulan zaman dulu, kenapa nggak laporan polisi? Sekarang klien kami masih di sini nih. Jadi gini, biasakan kita taat hukum. Kalau dia mengucapkan, buktikan gitu loh. Jadi jangan dia pembuktian sebelah, kasihan klien saya nih. Buktinya tentu ada foto kekerasan, visum paling penting. Visum ini jelas. Klien kami mengalami luka juga. Lukanya yang serius juga, nggak sembarangan. Ya, yang kedua rekaman suara, yang ketiga saksi-saksi yang ada dalam kejadian. Karena gini, saat kejadian itu 4 orang, itu adalah si AR, Regi, suaminya, dan satu ada teman beliau berinisial T. Itu saksi, dan juga kan ada juga itu kan lokasi kejadian tempat makan ya. Jadi ada juga pelayan yang sudah diperiksa sama penyidik dan memang keterangannya konfrontir, maksudnya cocok.